untuk target lain yang belum tercapai, tentu saja mimpi saya ada di Olimpik dan juga di PON. Kebetulan kalau the next Olimpik ini karatenya kosong ya, tidak dipertandingkan, tapi insya Allah di tahun 2028 kemungkinan bisa ada. Kalau untuk PON memang kemarin saya gagal meraih juara dan saya tetap bermimpi untuk menjuarai PON. Kalau untuk saya pribadi sih tidak menjadi beban ya. Mungkin di pikiran ada sih sedikit-sedikit, cuman itu tidak terlalu berpengaruh untuk saya karena saya fokus pada diri saya sendiri, target saya sendiri. Jadi saya berusaha untuk menggapai target saya sendiri. Ya, itu merupakan tantangan ya. Kalau kata Sensei Aswar sebagai pelatih saya, itu katanya Belanda. Di sana kan Belanda tuh paling menginginkan bahwa kita harus jatuh. Cuman itu merupakan tantangan yang harus dilewatin dan harus diatasi. Banyak ya, terutama soal mental bagaimana menghadapi pertandingan dan mental bagaimana mengatasi pressure itu. Untuk teknik, kebetulan saya ada di aliran Shotokan, karate Shotokan, yang notabene-nya memainkan kata yang melangkahnya cukup lebar dan cukup memerlukan kecepatan dan kekuatan. Jadi itu merupakan salah satu andalan saya untuk menghadapi pertandingan. Untuk SEA Games kali ini, saya akan tetap fokus di Shotokan karena ya kembali lagi, itu merupakan tantangan. Saya harus menampilkan yang terbaik dengan aliran saya, itu Shotokan. Untuk tantangan terbesar menuju SEA Games kali ini ya tentunya karena saya sebelumnya meraih medali emas, ya itu merupakan tantangan bagaimana caranya agar bisa mempertahankan. Itu saya berusaha untuk memaintenance mindset saya agar nanti pada saat hari H saya bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih target yang diinginkan oleh semua pihak. Kalau mungkin untuk dulu-dulu ya berpengaruh ya, cuman sekarang saya lebih tidak mengambil pusing ya, karena itu merupakan normal di diri saya. Ketika saya cemas atau apa, kaki dan tangan saya selalu keringetan, tapi untuk di pertandingan itu saya memikirkan jauh-jauh hari bagaimana caranya agar bisa mengatasi, untuk mengurangi dan juga untuk menghambat keringat saya bisa keluar. Itu yang saya cari dengan bantuan seperti perekat dan segala macam. Itu yang penting. Kalau untuk SEA Games, target saya sendiri bisa mempertahankan yang pernah saya raih di tahun 2019 dan saya akan berusaha maksimal di persiapan maupun di pertandingan agar bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih dan juga bisa memenuhi target dari KONI, dari Kemenpora, dan khususnya dari PB4K. Karena kemarin saya meraih emas, tentu saya ditargetkan medali emas. Kalau untuk ritual ya tentu saja berdoa itu merupakan energi dari luar yang luar biasa yang bisa membantu kita di saat pertandingan, terutama doa orang tua. Itu merupakan ritual saya menghubungi orang tua, meminta maaf agar hati saya bisa bersih dan tenang ketika bermain. Biasanya kalau untuk kostum sih, saya memakai baju Suredo karena saya merupakan sponsor dari Suredo dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan juga ada satu lagi alat wajib saya, itu lap keringat, lap kaki. Itu sih. Kalau untuk dandanan wajib ya paling pomade untuk merapikan rambut, setelah itu cukur bulu alis cukur agar kelihatan lebih sangar. Ya itu untuk ya, karena karate kan seperti, apalagi kata sendiri seperti fashion show, jadi disitu kita menampilkan bahwa ya bagaimana kita membawakan kata dan bagaimana kita menampilkan aura kita masing-masing.
sangat penting ya, karena ya karena sudah lama juga dari Januari sampai sekarang dibimbing. Jadi saya menganggapnya sebagai orang tua saya, jadi saya sangat mendengarkan, sangat menghormati dan berusaha untuk menjalani apa dari nasihat dan saran dari beliau. Ya pasti ya, karena ini merupakan pandemi, jadi mungkin nanti BB4Ki dan kontingen Indonesia akan lebih ketat. Karena sebelum-sebelumnya juga saya pernah melakukan pertandingan waktu di Premier League, waktu di Paris. Memang kita dijaga sangat ketat sekali agar tidak terjangkit dengan COVID-19. Jadi menjaga protokol kesehatan itu nomor satu sih, Mbak. Apalagi pada saat sebelum pertandingan dan pertandingan. Biasanya tempat kita pemanasan itu biasanya terpisah dan juga memang ya social distancing juga sangat diterapkan dan juga pada saat bertanding kita melakukan tes antigen. Jadi itu sangat penting. Untuk pesan saya ya tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun mimpi kalian. Kalian harus bisa untuk meraihnya dan kalian harus yang penting harus berusaha untuk meraihnya. Masalah nanti mimpi kita dapat atau tidak, yang penting kita sudah berusaha dan serahkan sama yang di atas. Insya Allah kalau kita sudah ikhlas, insya Allah akan diberikan jalan yang terbaik. Kepada masyarakat Indonesia, khususnya insan karate di Indonesia, kami, saya pribadi mewakili teman-teman dari Tim Nasional Karate Indonesia memohon doa restu agar kami bisa tampil maksimal, kami bisa tampil dengan terbaik mungkin yang ada dalam pada diri kami, agar kami bisa memberikan medali emas untuk Indonesia di SEA Games Vietnam tahun 2022. Dan besar harapan kami, doa dan support dari masyarakat dan teman-teman karate di Indonesia itu menjadi energi tambahan ketika kita pada saat bertanding dan pada saat kita sebelum memulai pertandingan.